segar, terus terasa rempahnya hangat di tenggorokan juga. Masnya baru pertama atau seperti apa nih? Ini sering mas saya suka soalnya. Es rempah enak sekali, harganya juga murah. Buat saya untuk menjual es rempah ini salah satunya adalah ekpa dari dampak PPKM. Yang biasanya rempah ini saya jual semalam hari, saya mencari inovasi untuk menjualnya di siang hari. Agar customer juga bisa merasakan nikmatnya rempah saat siang hari. Kalau es rempah sendiri terdiri dari berapa macam rempah-rempah seperti itu? Untuk jenis rempah yang saya kolaborasikan dalam minuman rempah ini ada 10 macam rempah. Termasuk dari secang, serai, jahe, kapulaga, kayu manis, cengkeh, daun salam, ada lada hitam,